Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya mau berburu KCIC lagi guys. Soalnya waktu kemarin pada tanggal 13 itu Presiden Joko Widodo sudah naik kereta api cepatnya. Jadi hari ini ada beberapa jadwal KCIC-nya bolak-balik dari Halim ke Tegaluar, Tegaluar ke Halim. Jadi mari kita naik LRT, semoga bisa dapat dari stasiun Jati Bening atau Jati Mulia. Dan semoga nggak ada polusi ya, jadi bisa jelas ngerekamnya. Jadi langsung aja naik LRT dulu guys. Oke, saya sudah berada di peron LRT Bekasi Barat yang mengarah ke Duku Atas. Di sini tutupan tol MBZ ya, jadi saya harus ke arah stasiun Jati Bening atau enggak ke Jati Mulia. Jadi mungkin saya ke Jati Bening dulu, terus itu nanti saya ke Jati Mulia untuk yang jam siang ya. Jadi mari kita nunggu LRT-nya dulu guys, soalnya sebentar lagi LRT-nya akan datang sekitar pukul 9.20-an, sekarang masih 9.19, jadi kita tunggu aja ya. Jadi saya sudah berada di dalam LRT-nya, saya menuju stasiun Jati Bening. Info terbarunya, kereta api cepatnya baru berangkat stasiun Padalarang. Jadi saya masih berkesempatan untuk merekam yang dari arah Tegaluar. Soalnya yang dari arah Halim menuju Tegaluar itu sudah berangkat tadi pukul 9.00. Saya sudah sampai di stasiun Jati Bening baru. Di sini tadi pas di LRT-nya ternyata KCIC-nya belum lewat, jadi nggak bisa dapat momen balapan ya. Saya pengen dapat momen balapan padahal. Jadi sebelah kiri ini merupakan tunnel 1 kereta cepat Jakarta-Bandung yang mengarah ke Halim. Nanti ini bakalan crossing lewat bawah tanah ya. Bakalan crossing ke arah kanan dan stasiun Halim berada di sebelah kanan. Jadi kita tunggu MU-nya. Sebentar lagi seharusnya akan melintas. Jadi kita tunggu aja yuk.
barusan emunya ke arah Tegaluar sudah lewat pada pukul 10.35 kalau nggak salah tadi ya. Di luar prediksi sih seharusnya bisa dapat KCIC samping LRT atasnya pesawat, tapi gagal. Tadi malah dapat LRT sama pesawat doang. Ya semoga nanti satunya lagi akan segera melintas pada pukul 10.55 atau 11.10 perkiraan sampai Halimnya, soalnya dari Tegaluar. Jadi kita tunggu aja sebentar lagi. Di belakang saya sudah ada LRT Jabodebeknya ke arah Duku Atas. Kita rekam LRT dulu yuk, habis itu cari spot buat KCIC lagi. Saya mau pindah spot dulu dari stasiun Jati Bening Baru, bergeser sedikit ke arah stasiun Cikunir 1 atau Cikunir 2 nanti ya. Syukur-syukur bisa dapat dari dalam kereta nih, jadi lumayan rezeki. Tapi sayangnya nggak balapan, soalnya yang ke arah Tegaluar tadi udah berangkat pukul 10.35 lewat Jati Bening Baru. Jadi ini kita tunggu yang dari arah Tegaluar ya. Oke, saya pindah stasiun, saya berada di stasiun Cikunir 1. Saat ini saya sedang menunggu MU dari arah Tegaluar ke arah Halim. Jadi mungkin saya bakal spotting di sini ya. Habis itu kita bakal balik lagi ke arah Jatimulya. Soalnya untuk MU ini nanti lewat terus berangkat lagi dari Halim maupun Tegaluar jam 2 siang. Jadi masih lama. Jadi mungkin saya bakalan ke stasiun Manggarai untuk hunting kereta biasa atau Jatinegara ya habis ini. Prediksi tadi MU-nya lewat sekitar pukul 10.55. Tadi lewat 10.53 ya, lebih awal. Dan balapan dengan LRT ini tadi nih, tapi jauh banget, nggak dapet view yang jelas. Jadi mari kita pulang. Terima kasih buat yang nonton, jangan lupa like, komen, subscribe, share ke teman-teman kalian biar orang-orang pada tahu channel ini.